Dari banjir kita ke masalah kemacetan. Polisi tengah menggencarkan sterilisasi jalur bus Transjakarta dan seorang warga Jakarta mendukung sterilisasi dari busway dengan aksi yang disebut busway kick. Aksi ini berlangsung di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, Muhammad Daivi, warga Kebon Bawang Tanjung Priok, Jakarta Utara, menjulurkan salah satu kaki sambil mengacungkan jempol tangan ke bawah. Nah, aksi ini ditujukan kepada pengendara motor dan juga mobil yang nekat menerobos busway. Aksi Daivi ini mendapat dukungan dari para penumpang dan para penumpang Transjakarta yang berada di halte mulanya terheran-heran melihat aksi Daivi. Namun akhirnya mereka mengikuti aksi Daivi. Bantu pemerintah supaya lajur busway ini betul-betul bisa steril. Gitu ya. Dan penyerobot itu tidak seenaknya aja merenggang, nggak merasa dia bersalah, dan nyaman-nyaman aja. Dengan adanya aksi ini, minimal mereka itu merasa tidak nyaman.